Aceh dikenal dengan kopinya yang sudah mendunia. Karena itu, belum lengkap rasanya jika berkunjung ke negeri paling ujung di gugusan Pulau Sumatera ini tanpa mencicipi cita rasa kopinya yang khas. Mengenai tempat, para pengunjung tak perlu kebingungan. Hampir tiap sudut kota yang ada di Aceh terdapat warung kopi. Tiap warung menawarkan pengalaman minum kopi yang berbeda. Di Aceh Barat, tepatnya di Malabo, kita akan ditawarkan pengalaman meminum kopi yang unik, nyentrik, dan tak lazim. Berbeda dengan penyajian kopi pada umumnya, di Tanah Teku Umar ini terdapat kopi yang disajikan dengan gelas terbalik. Kopi yang diseduh dalam cangkir sudah biasa pastinya. Namun, Malabo ada cara unik dalam penyajian kopinya. Di sini, cangkir atau gelas kopinya justru disajikan terbalik. Kopi ini dinamakan kopi cup. Sejak lama, Aceh dikenal dengan kopinya yang khas dan bikin ketagihan. Tak heran, jika berwisata ke ujung barat Indonesia ini, umumnya kopi menjadi salah satu pilihan oleh-oleh. Dari sekian banyak varian kopi Aceh yang kerap menjadi buruan para traveler, kopi cup adalah yang paling diburu. Kopi cup atau dikenal juga dengan nama kopi tubruk berasal dari Malabo, Kabupaten Aceh Barat. Konon, cara penyajian kopi tersebut terilhami dari model topi yang menjadi trademark pahlawan nasional yang berasal dari daerah setempat, yaitu Teku Umar. Penyajian kopi ini telah ada pada zaman penjajah atau pada saat Teku Umar bergerilya. Budaya minum kopi dalam gelas yang terbalik khas Aceh Barat. Dan ini sedang diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Penyajian kopi yang disebut dengan kopi cup atau berarti kopi telungkup dinilai sebagai budaya khas yang menjadi rasa kopi menjadi lebih nikmat. Istilah kopi cup muncul dari kata-kata terakhir Teku Umar sebelum tewas tertembak saat berperang dengan Belanda. Pahlawan berdarah Aceh ini memberi isyarat minum kopi bersama sebelum dia berangkat berperang.